8 amounting to 400 million rupiah, or about $28,000, were delivered in the form of mattresses, blankets, and other necessities, including 8,000 kilograms of rice. West Pasaman Regional Secretary Hendra Putra said that aside from food and daily needs, refugees in the shelter also require permanent housing since they're currently living in tents and temporary abodes. Kita memang membutuhkan huntara itu di kisaran 3.000 sampai 4.000 huntara untuk masyarakat kita yang memang rumahnya rusak berat. Yang pertama opsinya tentunya di tanah yang bersangkutan kita akan kita bangun, seandainya tidak kita akan carikan tanah ataupun tanah yang bersangkutan yang ada di tempat lain. Kami menambah apa yang bisa kami berikan supaya bisa menjangkau semuanya. Dan Taspen selalu hadir untuk semua masyarakat di sana.